Ya, malam ini kami bawakan kisah seorang penyanyi muda, Zina Khal. Ya, penyanyi berusia 20 tahun ini tidak menyangka lagu yang dimuat naik ke laman YouTube hanya dalam tempoh 7 hari berjaya mencecah 2 juta tontonan. Juga kami bawakan kisah pelakon dan penyanyi. Ini idola saya ketika saya kanak-kanak dulu, Raja Emma yang muncul dengan single terbaru. Ya, nak tahu kisah selanjutnya terus bersama BDiva. Seorang, jangan biarku seorang, kalau suka aku boleh ulang. Dalam masa 6 hari, artis baru ini berjaya merekodkan 1 juta tontonan lagu single terbangnya di YouTube. Zina Khal atau nama sebenarnya Muhammad Razik Rosli bersyukur apabila karyanya mula diterima dan disukai ramai. Terkejut dengan sambutan luar biasa lagu ciptaannya bersama Sufian Suhaimi dan Faiz Ruzaini, Zina Khal yang berusia 20 tahun itu tidak pernah menjangka karyanya akan dihargai peminat dalam masa singkat ini. Sehingga kini, single terbang sudah mencecah 6.5 juta tontonan di YouTube. Terbaru, Zina Khal bersama Caprice, Tuju dan MK telah melancarkan lagu kolaborasi bertajuk Bal di mana telah mencecah 2 juta tontonan di YouTube hanya dalam masa 7 hari. Tetapi Bal mencecah 3 hari sejuta. Sangat-sangat terkejut. Dan actually, hari ini perkongsian sedikit pasal lagu. Kami mengambil masa untuk membuat video klip hanya 1 hari. Termasuk plan dan juga shoot dan juga edit. So hari ni shoot, esok siap. So benda tu first time saya buat, tak pernah shoot, esok siap. So Bal lah one of first time saya dapat video bekerja sama dengan tim yang macam tu. Dan lagu sendiri pun 2 juta sekarang, alhamdulillah 7 hari 2 juta. Sangat-sangat mengagumkan. Saya pun tak tahu nak cakap apa. So, ramai juga yang mendengar lagu-lagu pop ni. Sebab lagu pun lagu promo actually. Lagu produk. Meskipun masih baru dalam industri ini, Zina Khal tekad menghasilkan lagu-lagu berkualiti dan berharap peminat akan terus menyokong dirinya dalam industri seni. Penyanyi popular era 80-an, Raja Emma kini tampil dengan single terbaru berjudul ID Cintamu ciptaan Fauzi Marzuki. Lagu yang mengekalkan irama 80-an itu turut merupakan kesinambungan. Lagu popularnya Angan-angan dan Jejak Keidaman dirakamkan sebagai hadiah buat peminat yang setia menyokong kariernya. Selain itu, ibu kepada putra Ammar Syahrin dan putra Alkasha Syahrin ini juga bakal mempromosikan lagu berkenaan kepada peminat-peminatnya di luar negara termasuk Singapura, Brunei dan terkini Uzbekistan. So Kak Emma banyak travel ke sana sini, ke Singapura juga. Jadi itulah masa tu terhad. Tapi itulah lagu dah ada, tinggal nak keluar aje. Tunggu masa yang sesuai. Ciptaan siapa? Lirik dia apa ni? Lagu ciptaan Fauzi Marzuki. Sebenarnya lagu tu Kak Emma tetap buat seperti lagu 80-an Kak Emma. 80-an, era 80-an. Jadi kira macam sambungan kepada angan-angan, sambungan kepada Jejak Keidaman. Jadi konsep tu Kak Emma tak ubah. Raja Emma yang kini berusia 50 tahun bakal dibawa menjelajah ke negara berkenaan oleh sebuah syarikat pelancongan antarabangsa ATN Travel bagi sambutan Aidiladha dan turut berkesempatan mempromosikan lagu terbarunya di stesen TV dan radio di sana. Beliau yang kini aktif berniaga produk kecantikan dan acar buah turut mahu merakamkan perjalanannya ke Uzbekistan bagi dimuatkan dalam video klipnya yang terbaru.